Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Gobin tolak jawatan menteri untuk tumpu tugas sebagai MP. Ahli Parlimen Damansara Gobin Singh Dio menjelaskan, dia menerima tawaran untuk menganggotai kabinet kerajaan baru tetapi menolaknya atas sebab ingin memberi tumpuan terhadap tugasnya sebagai ahli Dewan Rakyat. Gobin menjawab soalan mengenai ketiadaan namanya dalam senarai kabinet yang diumumkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan hari ini. Dia mengesahkan Anwar memang menawarkannya untuk menyertai kabinet. Namun setelah mempertimbangkannya, saya memberitahunya yang saya tidak dapat berbuat demikian dan saya akan memberi tumpuan kepada peranan sebagai ahli parlimen dan membantu kerajaan dengan apa saja cara yang saya boleh lakukan, katanya lagi. Katanya juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena menawarkan saya untuk menjadi sebahagian kabinetnya. Sekali lagi, saya menyatakan saya sepenuhnya yakin terhadap kepimpinannya dan dia akan berjaya membawa Malaysia ke tahap lebih tinggi, kata Gobin. Dia menjadi Menteri Multimedia dan Komunikasi ketika pentadbiran PH pada 2018. Ketika dihubungi, Gobin menyangkal keengganannya untuk menyertai kabinet ada kaitan dengan pelantikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketika ditanya berkenaan perkara itu, Gobin menjawab, "Tidak benar. Ada sebab lain kepada keputusan ini dibuat. Setakat itu jawaban saya," katanya. Terima kasih kerana menonton.